Untuk tetap menjaga protokol kesehatan selama berlibur di objek wisata, pihak manajemen Bali Zoo telah mempersiapkan skema kunjungan wisatawan yang akan berlibur ke objek wisata yang ada di Desa Singapadu, Gianyar, Bali. Mulai dari pintu masuk objek wisata, pengunjung diwajibkan menerapkan protokol kesehatan, mulai dari menjaga jarak, wajib mencuci tangan dan cek suhu tubuh, serta mencatat nama dan alamat pengunjung agar bisa melakukan tracking jika ditemukan pengunjung yang terpapar COVID-19. Untuk antisipasi lonjakan kunjungan wisatawan di kebun binatang yang dapat menyebabkan kerumunan, pihak manajemen telah mengatur alur wisatawan agar tidak terjadi kerumunan. Seperti di loket penjualan tiket, pengunjung hanya diperbolehkan satu orang untuk mengantri dan sisanya menunggu di depan lobi. Di objek wisata Bali Zoo Singapadu Gianyar, saat libur Natal dan Tahun Baru ini mengalami peningkatan. Sebelum pandemi, biasanya Bali Zoo pada hari libur jumlah kunjungan wisatawan mencapai 3.000 wisatawan. Tapi kini di tengah pandemi COVID-19, untuk tetap menerapkan protokol kesehatan dengan ketat, Bali Zoo membatasi kunjungan hingga 30%. Penting kami mendata pengunjung dari nama, nomor telepon. Jadi semisal ada sesuatu yang tidak kami inginkan, kami dapat men-track orang tersebut pada hari itu siapa aja yang berkunjung ke Bali Zoo. Pada hari libur biasanya kami memiliki sekitar 3.000 wisatawan yang biasa berkunjung ke Bali Zoo. Namun untuk saat ini kami hanya dapat mengakomodasi dari 800 hingga 1.000 wisatawan. Di setiap sudut juga disediakan tempat mencuci tangan untuk memudahkan pengunjung. Selain itu, petugas kebun binatang selalu mengingatkan pengunjung untuk mematuhi protokol kesehatan. Pengunjung pun mengaku senang dan nyaman berlibur di kebun binatang. Menurut saya sudah bagus, dari pintu masuk, dari petugasnya sendiri sudah mengarah-arahkan dan kayak memberi hand sanitizer, terus ada tanda-tanda protokol kesehatan di segala tempat di Bali Zoo sudah dipasang dengan baik. Artinya tidak ada ketakutan untuk bermain ke tempat wisata seperti ini, Pak? Kalau menurut saya sendiri tidak, asal mematuhi protokol aja, memakai masker, terus kalau megang-megang gitu tetap cuci tangan. Di sini juga banyak, tempat cuci tangan sudah banyak. Di sini cukup nyaman. Semua protokol masih tetap dijalankan. Penyediaan tempat cuci tangannya cukup banyak di setiap area. Sering ada tempat untuk cuci tangan dan kita sering diingatkan untuk selalu untuk cuci tangan di tempat yang disediakan. Kunjungan wisatawan diprediksi terus meningkat hingga 3 Januari 2021 mendatang, dengan kunjungan rata-rata 800 hingga 1.000 pengunjung dalam sehari. Komang Suarbawe, Kompas Dewata.